Oke. 100 like saya make up dia. Astaga. Satu ratus like satu jam sih ada. Oke, 1.000. 1.000 like. Oke, 1.000. Enggak, saya akan make up dia. Ya, 1.000 like. Kalau akan make up aku. 1.000 like. Sekali lagi kami berada di KDCA untuk menonton hari ini ialah final day. Kita akan tahu siapa menang untuk Ngadau untuk tahun 2019 ini. Okey, kemasan ialah pesta menuai dan yang menjadi utama dia ialah Sugandoi dan semestinya Undung Ngadau. Apa beza tahun ini dengan tahun sebelum-sebelumnya? Sebelum-sebelum ni dia tidak banyak pembaruan, tapi kali ini terlampau banyak pembaruan. First, pembaruan dia semua unduk Ngadau tu diberi satu task. Maksudnya dia orang kena bagi assignment. Assignment pasal dia punya etnik suku kaum yang dia orang adalah wakil. Okey? Dan perubahannya sangat-sangat yang ketara lah. Kalau dulu apa ni, kalau dulu kan unduk Ngadau ni dia cuma boleh sampai 25 tahun, tapi pada tahun ini dia sampai 27 tahun. Sebab mungkin dorang mau something different answer from yang batched people lagi lah, begitu. Knowledge dorang yang kalau 27 tahun ni macam mungkin dorang akan lagi mendalami dan dorang akan macam kasih elaborate itu culture apa keamatan ni sebenarnya. Kita saksikanlah, sekarang belum ada pemenang lagi. Kami akan masuk ke dewan, jalan-jalan dulu. Check it out, KDCA Keamatan 2019. Tuan ni, tuan, polis. Motor trafik. Trafik. 50% tutup sudah? Tutup sudah ni, ada saman ni. Dia baru bayar. 50% Oh. Ya, habis lah. Jadi kalau udah balik nanti mana? Saya pun dorong apa satu. Boleh kalau. 50% off. Saya rasa saman laju dan foto queue. Bukan saya yang pakai itu peta. Kopi FM. Beli? 20 ringgit sudah, tapi kalau 65 juta belilah saya. Mau balik 20 ringgit, siapa ni urut? Kamu Joy. Bagi satu dia. Baju ni baju kalis air, kalis sapi, kalis kecurian. Tapi orang telah curi hati saya. Nampaknya sedang berlangsung sekarang Q&A untuk Ngadau. Pintu pun penuh, macam mana mau masuk dalam? Festival di Kagazat do menanong buhoy nga mi mantan suang om. Okey, pokok apa pengalaman unduk Ngadau kau tahun 2012? Pengalaman saya sebelum 2011. Saya masa tu saya belum terlalu banyak knowledge yang saya tahu pasal culture kerajaan dusun. So saya just ikut ke Ngadau just untuk ambil pengalaman sikit. And then lepas tu saya jadi jawapan, and then saya masuk pergi sini. And then tapi at least saya dapat jawab lah. Tapi memang yang paling susah yang membuat ialah bila aku senyum di hadapan semua orang. Kau kan yang pagar dengar aku sangat susah. Umur berapa masa tu? Masa tu saya umur 18 tahun, baru habis STM. Nervous gak atas stage? Nervous
best gila lah. Tapi yang paling best bila kau dapat crown tu, kau dapat crown dan kau punya satisfaction tu, at least kalau kau tidak dapat Johan pun di sini masa KDCA, kalau kau menang di peringkat daerah pun, saya rasa okey sudah. Saya jadi wakil sudah masa tu. So, saya rasa macam, saya buat usaha habis baiklah. Saya dapat top 10 and then saya dapat number 7 daripada seluruh. So, I'm proud of you. Persediaan yang harus ada jika kau masuk Gunung Gandau. Persediaan. Okey, apa yang kamu perlu buat persediaan untuk jadi Gunung Gandau? So first of all, knowledge lah. Sebab saya pernah ikut Gunung Gandau 4 kali. 2011, 2012, 2013 and then series 2014 lah baru saya lah, tapi saya dapat first runner up sajalah. Persediaan saya masa tu memang tidak lengkap sebab apa, saya masih muda pada masa tu. And then buat perasaan yang membok-bok memenang macam gitu. Tapi saya tidak apa nama dia ni, I'm not prepared. Saya tidak belajar pasal budaya saya. Tapi sekarang bila saya sudah umur macam gini, menitik suratkan pasal kebudayaan suku kaum saya itu sangat penting untuk generasi yang seterusnya. So kalau kamu ikut Gunung Gandau, kamu mesti proud dengan diri kamu. Kamu mesti tahu pasal kamu punya etnik kebudayaan. Okay? Itulah yang knowledge itu penting untuk persediaan jadi Gunung Gandau. Okay? Memang penuh, susah mau masuk. Oh ramai. 5% Gunung Gandau yang terakhir. Masakan Obasanan, takan Obasanan, Om Nonis. Oh, aku kita nanti hitung kuguy, hapas kogun. Ini nak pemantar dong, kau tak ada. Kenapa? Macam panjang. Kampu, Pitongisan, Alasan, Tepurikot, Tepurikot, Pondok-Pondok. Tu, Nung Opat, kau tulun nanti ke DMR sendiri. Dia memang pandai cakap lah, kan? Itulah guys, menggunakan bahasa ibunda yang sangat lancar. Persembahan daripada artis-artis setempatan. Itulah dia, kami keluar dulu rehat-rehat mencari makan. Belum lagi final umum keputusan. Dan nampak tadi Q&A ada yang nervous, ada yang tidak, ada yang lancar. Ya, masalah dia kau bawa beban, kau mewakili kau punya daerah, okey? Oh iya. Salah sikit kau pas kau kena kecil. Wah. Suasana di luar KDC ini yang bagian luar sudah betul ni. Banyaklah juga jual-jual. Aku mau makanan. Makanan. Sekali lagi kami jalan-jalan di gerai-gerai makanan mencari makanan petang. Lihat si JB membeli nasi goreng. Untuk ngadau kita untuk tahun ni. Wakil daerah Inanam, yes. Pelajaran lah yang dapat di sini, experience daripada pelajaran banyak sangat lah, dapat belajar banyak benda. And paling penting dapat, ya tau lah, saya banyak benda lah belajar. Tadi ada naik atas tes lah, tanya lah ya kan? Dapat sangat, ya. Gimana perasaannya itu bila satu stadium kita go tu kan? Berjalan macam kaki kita dapat bergerak, kelapa ramai orang. Masih baik tak pingsan kan? Ada rasa-rasa gitu lah? Hampir lah. Hampir, oh my god. Agar kau konsen lah. Oke, terima kasih banyak. Inanna. Oke, kita bersama Gunung Gandau dari daerah Luyang. Oke, apa perasaannya tadi atas stage? Bercampur-campur, takut, happy, apalagi marah, tidak juga lah. Marah. Oke, apa perasaannya itu bila orang satu stadium dengan tunggu kau jawab soalan itu? Seram. So, memang dan ada pembaruan, dorang mau yang knowledge banyak semua kan. Dan soalan yang ditanya pada tahun ini tiada langsung dalam bahasa Malaysia betul. Tadi dia tanya ada bahasa juga. Malaysia kah atau Kanada Dusun? Top 20 wajib untuk cakap dalam bahasa Dusun. Top 7 boleh cakap 3 bahasa lah, Inggris, PM, Dusun.
itu. Okey. So tadi soalannya apa dia ajukan? Susah tak? Kita juga lah. Dapat jawab dengan lancar lah. Dapat jawab dengan lancar lah, tapi penting dia senyum jawaban. Okey. Terima kasih banyak. Good luck in future punya kerja. Thank kerja you. Sebagai apa sekarang, Mei? Saya freelance model. Freelance model. Okey, nama? Jenny Queen. Jenny Queen. Follow dia di Instagram. Nanti aku stop, aku simpan bawah ni. Okey? Okey, kita bersama untuk anda daripada? Kina Batangan. Kina Batangan. So, apa experience-nya tadi? Tapi experience-nya sangat memenatkan tapi best. Ya, semendak-semendak semua patut dicoba lah. So kalau pandak yang mau try masuk ke Undung Kadau, apa yang orang patut sedia kan? Orang patut sedia bukan saja dari segi fisikal, orang punya knowledge pun mesti begini lah. Iya, kita tanya dulu soalan lain. Ini rambut ni berapa jam buat? Dalam 40 menit begitu lah. 40 menit, kalau mau buka? Kalau mau buka. Dia pakai apa pada sebenarnya yang lebih kembang? Dia kasih tahu, dia kasih kesut-kesut. Iya. Okay. Okay, thank you sebab meluangkan masa dengan kami. Okay. So, baju daerah Kina Batangan, guys. Dusun Labu. Dusun Labu. Undung Kadau, wakil mana? Sukan. Kota Batu. Kota Batu. Kota Batu. Balong Kota Malangkap. Ya. Kita tengok baju dah, kita tengok baju dah. Bawa pergi atas. Semoga hari ini dapat jumpa di masa depan. Subscriber, thank you for watching always. Mana semandak kau? Salah satu kau punya semandak kah? Belum ada lagi. Belum ada lagi. Kita sambung untuk tengok putusan final pula. Menunggu putusan final Undung Kadau 2019. Okay, juara Sugandoy. Sedap suara dia. Yang keempat, Undung Kadau dari daerah Taparuni. Pemenang tempat ketiga dan second runner up disandang oleh Undung Kadau. Undung Kadau, silakan. Undung Kadau daerah Penampang. Undung Kadau Terambunan.
channelnya? Aramai Kepia. Oke. Patrikan Nohada. Kamu di luar kan jangan lupa subscribe dia punya YouTube juga. Kami ini adalah entertainer free kepada anda semua di luar sana. Thank you guys. Alright. Jalan dulu. Oke. Hai, kawan JB. Ya. Hai, nama saya Jimmy. 2018. Ada umur 2018. Ya. Mayo. Welcome back to my channel. Kamu di mana nih? Saya tiba-tiba jumpa the most talented vlog mana in Sabah. Semboy tinggi gila. Okay, jangan lupa subscribe channel YouTube ni. Jangan lupa klik notification bell supaya apa-apa yang video kena upload kamu dapat tahu awal. Musical orang punya favorite makeup artist. Bila keluar. Besok. Jangan lupa anu follow semua Instagram yang kena kasih. Ui, saya pun follow juga. Unfollow saya. Kita interview lah si Mayon. Okay, untuk ada pada tahun ini apa kau rasa dia punya sistem juri apa semua? Adakah okay. Lancar? Pembaharuan bagi palingan untuk pada tahun 2018 memang saya sangat tapi saya agree, memang sangat agree, saya sangat puas hati sebab puas hati. Ya, betul. Dari start sampai habis dorang buat something new yang macam mana dorang mau handle 64 finals untuk Padau 2019. Bukan senang sebab lampau banyak kan? Dulu 48 saja, sekarang tambah 20 finals ini. Itu mungkin sesuatu yang baru, sesuatu juga challenge bagi dorang yang untuk menangani mana-manalah permasalahan. Mungkin ada cara-cara terbaru untuk dorang kasi improvise lagi kah. Memang terbaiklah, saya salut. Dan saya kesempatan ini saya juga mengucapkan tahniah kepada AJK Committee pada tahun lalu, tahun ini tentang dengan jayanya mereka akhirnya dapat melaksanakan pertandingan untuk pada tahun 2019 ini dengan jayanya. Yes, memang terbaik. Sebagai pemenang kita close up sikal. Kita close up sikal. Sugandoy. Okay, akal Sugandoy. Dapat top ketiga, tapi saya bersyukur. Saya bersyukur kepada semua kawan-kawan saya kerana support saya. Terima kasih kepada keluarga saya. Terima kasih juga kepada dua orang Nina. Oi, masuk juga. Ini pun jangan lupa tinggal dia punya single di YouTube. Seketika ini. Gingkaras TV. Gingkaras layan habis. Layan habis, lesak-lesak. Saya suka tengok makeup girls. Ya, yep. Memang saya suka tengok dorang. Okay. 100 like saya make up dia. Satu ratus like 1 jam sih ada. Okay, 1,000. 1,000 like. Okay, 1,000. Saya akan make up dia. Okay, 1,000 like. Kalau akan make up aku. 1,000 like. Orang sudah bercerita pasal PUBG sudah kapan? Oh, benar duit 3S ya. Kita main PUBG. Oh, penyokong kuat Kiwon. Kiwon juga tetap di hati. Kiwon. Selesailah untuk vlog kamatan di KDCA kali ini. Mungkin kita berjumpa lagi di tahun depan. Kamatan. Ya. Jangan lupa like, subscribe. Dan dapatkan baju kami di sebahan.com.